Hai, apa kabar kalian? Kita sedang jalan-jalan di objek wisata Gunung Batur, dan untuk jalan-jalan kita di daerah Gunung Batur akan dibagi menjadi 3 spot. Spot yang pertama adalah di sini, melihat pemandangan Gunung Batur dan Danau Batur dari ketinggian. Lokasinya berada di Jalan Raya Penelokan, dan aku sudah taruh titik koordinat dari viewpoint Gunung Batur di description box. Hal uniknya yaitu kata penelokan adalah bahasa Bali yang kalau di bahasa Indonesia kan artinya melihat-lihat. Kalian harus pintar-pintar baca cuaca kalau mau ke sini ya guys, biar nggak berkabut. Terus, panjang jalan utama di objek pariwisata ini kalian bakal gampang banget buat nemuin tempat makan, toko-toko souvenir, dan warung-warung penjual buah segar. Nah, di viewpoint Gunung Batur ini, wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan Gunung Batur dan Danau Batur, ditambah bisa merasakan udara sejuk khas daerah pegunungan. Sekarang kita bakal berkendara ke bawah untuk menuju spot yang kedua. Spot yang kedua adalah di daerah bebatuan bekas letusan Gunung Batur. Biasanya daerah ini juga dikunjungi para wisatawan untuk berfoto. Ada beberapa juga yang menjadikan sebagai foto background praweddingnya. Dan tidak dipungut biaya untuk masuk ke daerah wisata ini ya. Spot yang ketiga adalah melihat Danau Batur secara langsung. Nah, sekarang kita lagi ada di Dermaga Kedisan, dan seperti yang kalian tahu guys, Danau Batur adalah danau terbesar di Bali. Hai, kita lagi ada di Dermaga Kintamani Kedisan. Dan spot ini adalah spot favorit aku karena aku benar-benar ngerasa bisa menikmati keindahan danau dengan cara yang sederhana. Di sini pengunjung bisa menyewa perahu untuk menyeberang ke Desa Trunyan, yang mana Desa Trunyan terkenal dengan tradisi pemakaman yang unik. Ada beberapa warung yang menjual snack dan tipat Bali yang rasanya tuh enak banget. Terakhir, Rada, anak aku, juga membeli gelang sebagai oleh-oleh. Hai, aku lagi di Pasar Seni Guang. Rencananya tadi habis dari Batur mau ke Desa Penglipuran, cuman masih belum buka objek pariwisatanya. Terus mau ke Pasar Seni Sukawati, juga masih ada renovasi. Jadi kita nyasar ke Pasar Seni Guang. Kita langsung aja keliling yuk. Pasar Seni Guang terletak di Desa Guang, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Di Pasar Seni Guang terdapat taman terbuka hijau di dalamnya. Nah, lokasinya berdekatan dengan Pasar Seni Sukawati. Pasar Seni Guang juga nggak kalah ramai dengan Pasar Seni Sukawati dan juga menjual barang-barang khas Bali.
Pada saat berburu oleh-oleh di Pasar Seni Guang, pastikan kalian pintar-pintar menawar harga ya. Terus ada pohon beringin besar di depan pasar sebagai penanda lokasinya. Aku udah di rumah lagi. Sekian videonya. I'll see you on next video.